Wadidaw, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Wih, saatnya kita berburu harta karun. Wih, kita melihat sebuah keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan harta karunnya. Mantul, mantul. Ayo teman-teman, kita mulai menggali. Gali, gali, gali. Wadidaw, ayo kita ambil teman-teman. Widih, widih, ada stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut. Mantul, untuk mengecek dan mendengar detak jantung kita teman-teman. Wah, wah, wow, sangat bermanfaat ya. Kita gali lagi teman-teman. Gali, gali, wadidaw. Lihat teman-teman, kita mendapatkan hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman dan bakteri yang sangat berbahaya. Wah, wah, wow, sangat bermanfaat ya teman-teman. Keren. Dan ini ada kotak P3K. Untuk menyimpan alat-alat dan obat-obatannya Pak Dokter. Wih, 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 mantul, mantul, mantap betul. Keren teman-teman. Ayo kita mulai menggali lagi. Gali, widih, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada termometer infrared teman-teman. Wih. Untuk mengukur suhu tubuh kita. Tuing, tuing, mantul, mantul. Keren. Dan ini ada gunting perban teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama gunting perban, yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Wow, untuk memotong perban ya. Keren. Nah, kita kumpulkan semua di sini teman-teman. Lanjut kita berburu harta karunnya. Wow, kita gali, gali. Wadidaw, kita langsung mendapatkan vaksin virus. Melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya teman-teman. Wow, keren. Dan ini ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit ya teman-teman. Keren, keren, keren. Ayo teman-teman, kita mulai menggali lagi. Wih, gali, gali. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wadidaw, lihat teman-teman, kita mendapatkan 2 buah alat dokter. Ini ada jarum suntik. Alias speed suntik teman-teman. Untuk menyuntik pasien yang sedang sakit ya, agar cepat sembuh. Wow, terima kasih Pak Dokter. Dan ini ada masker medis. Untuk melindungi mulut dan hidung kita dari serangan bakteri dan virus teman-teman. Wah, wah, wow, keren ya. Oke teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, kita mendapatkan infusan. Pak, untuk kerjasamanya. Mari Pak, permisi. Untuk menginfus pasien yang sedang dirawat di rumah sakit teman-teman. Wow, terima kasih. Kita lanjut berburu harta karun ya teman-teman. Gali, gali, widi, widi. Kita langsung mendapatkan mikroskop. Untuk melihat bakteri dan kuman yang sangat kecil. Wow, canggih sekali ya alatnya. Mantul, mantap betul. Keren teman-teman. Widi, widi. Kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ini 3 buah obat kapsul teman-teman. Diminum pasien yang sedang sakit ya, agar cepat sembuh. Wow, terima kasih Bu Suster. Dan ini ada baki bengkok. Wah, wah, wow, untuk menyimpan alat dan obat-obatan yang sudah tidak terpakai. Keren. Kita berburu harta karun lagi teman-teman. Gali, widi, widi.
kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Ada pinset sirugris, teman-teman. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk menjepit atau mengambil sesuatu. Wah, sangat bermanfaat ya. Dan ini namanya palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita, teman-teman. Tuing, tuing. Mantul, mantul. Mantap, betul. Oke, teman-teman. Kita mulai gali. Widih. Kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Wadidaw. Ada kacamatanya Pak Dokter, teman-teman. Untuk melindungi dari radiasi komputer. Wow. Mantul. Mantap betul. Dan ini ada termometer ketiak. Untuk mengecek suhu tubuh kita juga ya, teman-teman. Keren. Lihat, teman-teman. Nah, kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita sudah melihat sesuatu, teman-teman. Widih. Ayo kita ambil. Wow, kita mendapatkan gigi, teman-teman. Wih, kita simpan dulu di sini ya. Ayo kita ambil yang sebelahnya. Wow. Kita mendapatkan 3 buah alat dokter gigi. Yang pertama ada sikat gigi, teman-teman. Untuk menyikat dan menggosok gigi kita. Wow, agar sehat selalu ya. Keren. Dan ini ada pencukil atau pembersih sela-sela gigi. Masih ada yang tertinggal, teman-teman. Wow, keren. Nah, yang terakhir ada cermin kecil, teman-teman. Untuk mengecek apakah sudah bersih semua atau belum. Widih, sangat bermanfaat ya, teman-teman. Kita kumpulkan semua. Wih, udah hampir penuh, teman-teman. Oke, kita lanjut berburu harta karunnya. Kita gali. Widih, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada gunting jaringan, teman-teman. Gunting jaringan. Alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka. Untuk memotong jaringan yang sudah tidak digunakan lagi. Keren. Dan ini ada gunting korentang alias gunting capit, teman-teman. Korentang. Untuk mengambil alat di bak instrumen. Untuk mencapit sesuatu ya. Wow, sangat bermanfaat. Oke, teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Kita gali. Widih. Wow, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada stopwatch. Alat pengingat waktunya Pak Dokter. Jangan sampai terlambat ya, Pak Dokter. Mantul. Dan ini ada lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat operasi, teman-teman. Wow, mantul. Oke, teman-teman, kita mencari lagi. Wih, sepertinya sudah habis ya harta karun kita. Terima kasih sudah membantu, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.